Padang ya, kita bicara Padang. Oke. Artinya Kota Padang punya kesan tersendiri bagi Abang. Abang merit tahun 2000. 2000. Emangnya di Brazil nggak ada? Seperti maksud aku bilang. Di mana-mana ada. Hah? Seperti Barcelona aku bilang kan. Maut, jodoh, rezeki. Nah, sudah itu ada kayak yang pengajian itu, Pak. Enggak, tapi kita bicara nah, iya, kayak gitu. Iya. Jadi kita boleh betul rencanakan. Tapi kan apakah tidak selalu apa yang kita rencanakan itu bisa terjadi gitu. Iya, berarti memutuskan mualaf kapan? Aku menjelang 6 bulan setahun menjelang menikah. Karena waktu aku masih di PSP dan dibantu oleh Pak Manager Pak Zamzami. Zamzami nama beliau. Pak Zamzami, Bapak Zamzami. Berarti ada semacam Bapak itu yang kasih guru mengaji biar aku bisa. Ada semacam pengalaman spiritual artinya. Ada, itu kan ada. Kalau kita bicara secara personal, convert ya, pindah kepercayaan itu kan suatu hal yang sulit sekali gitu. Tentu Abang kan komunikasi itu sama keluarga gitu. Ibu, mama, panggil siapa mama? Saya nih mau kayak gini. Gitu. Gimana sih respon keluarga saat itu? Gitu? Kalau berhasil ya. Ibaratnya ketika orang makin dewasa, orang tua berikan kebebasan. Berat untuk, ya. Tapi setiap kebebasan itu bertanggung jawab. Harus dipertanggungjawabkan. Dan waktu itu ketika aku bilang sama ibuku, ibu bilang, kamu percaya? Ikut tapi jangan tanggung-tanggungnya. Kalau mau ikut, silakan tanggung jawab, jalanin. Dan waktu itu alhamdulillah, mungkin pelajaran dari 95 sampai 2000, sehari-hari di Padang bersama kawan-kawan, di kamar itu memotivasi sehingga aku mau jadi mualaf. Iya. Izin ya, banyak. Kita lebih spesifik. Apa sih yang bikin Abang tertarik kepada Islam? Sopan, agama yang orang bilang sih, aku lihat agama yang sejak aku masuk membawa tentram, nyaman, dingin gitu. Nyaman ya? Nyaman. Berarti Abang kenal Islam di Padang, belajar di Padang, mualaf istri, di Padang, orang Padang. Mualaf di Padang. Mualaf di Padang. Kalau dalam istilah Minangnya itu namanya Urang Sumando. Urang Sumando. Urang Sumando. Bagaimana sih rasanya jadi Urang Sumando orang Minang ini, gimana rasanya? Enak. Hah? Nyaman. Ada dikasih gelar nggak? Maksudnya kami kalau di Minang? Ada. Waktu itu ketika aku masuk dikasih gelar sama Bapak. Tapi aku enggak. Udah lama. Jarang dipanggil. Ingat ya. Ingat. Tapi dikasih gelar. Kayak Abang Erol ada gelarnya Ustaz Mudo gitu. Iya, ada. Waktu ada, dikasih gelar. Ada dikasih ya. Ada dikasih.